Pada hari Khamis, para pedagang menantikan dengan debaran data awal KDNK AS yang dijangka akan menunjukkan pertumbuhan yang lebih perlahan dalam pemulihan ekonomi. Bukti ini boleh menghentikan rali dalam pasaran saham serta memadamkan momentum kenaikan harga dolar AS. Apakah agaknya tindak balas pasaran? Kita akan ketahuinya tidak lama lagi. Sekarang mari kita bincangkan keputusan sesi dagangan Asia pada hari Khamis. Indeks dolar AS didagangkan bergelora di antara julat dagangan 93.70 dan 94 mata seperti yang dijangkakan sebelumnya. Semasa sesi dagangan Amerika, Jabatan Perdagangan AS akan menerbitkan data anggaran awal KDNK AS untuk suku ketiga. Pihak pakar memberi amaran bahawa keluaran ekonomi boleh menguncup 2.7% secara tahunan. Situasi ini boleh mendorong pertumbuhan indeks dolar AS melebihi 94 mata. Seterusnya, penganalisis menjangkakan bahawa pasangan dolar yen akan susut ke paras 113.15. Ternyata ia didagangkan seperti yang dijangka. Pasangan mata wang ini telah merosot ke paras 113.60. Pada peringkat ini, ia mungkin akan membuat pembetulan teknikal dalam tempoh yang singkat. Kemudian, pasangan dolar yen dijangka akan meneruskan kejatuhan. Pada mesyuarat dasar hari ini, Bank of Japan dilihat komited mengekalkan kadar faedah utama pada negatif 0.1% serta mengekalkan kesemua rangsangan dalam program QE-nya. Di tempat lain, dolar Australia secara beransur-ansur meningkat berbanding dolar AS walaupun perlahan ia dilihat semakin jelas. Pada ketika ini, pasangan AUD-USD masih belum menembusi tahap rintangan dan berpaut pada tahap 0.7520. Hari ini, mata wang Aussie dijangka membuat lompatan seterusnya ke paras 0.7530. Seperti yang diketahui sebelum ini, mata wang Australia memperoleh momentum kenaikan harga berikutan data inflasi yang kuat secara tidak dijangka. Ini akan memastikan Reserve Bank of Australia akan menaikkan kadar faedah lebih awal daripada yang dijadualkan. Sekian recap dagangan untuk hari ini. Ikuti perkembangan dalam pasaran keuangan dan analisis pasaran yang mendalam di saluran InstaForex TV. Jumpa lagi.